Jadi hari ini gua kedatangan sebuah barang. Barangnya itu local brand. Kalau local brand pasti tidak jauh-jauh dengan sepatu. Sepatu ini udah terkenal di kalangan anak skate. Udah banyak dipakai buat fashion dari mana-mana. Udah tahu jawabannya dong. Ya, dia adalah GMX. GMX Ready to Kick. Ya, ini barang ya ini. Ya, ini gua beli sepatu GMX type Kusma warna black and white. I don't know bacanya sih gimana. Kusma black white. Tanpa berpikir lagi kita buka ini kotak. Oke. Okay. Ya, kita akan buka ini kotak. Tapi sebelum itu kita nilai buat packagingnya. Packaging pengirimannya ya. Packaging pengirimannya sendiri bagus sih sebenarnya. Ditutupi kertas lagi, cuman bagus mungkin pas sebelum dikirim karena mungkin ini adalah efek pengiriman, jadi ya terjadi banyak damage seperti ini lagi. Ini ya semacam itulah ya. Jadi kita buka sekarang. Jadi gue buka di sini saja. Di mana ya? Sini. Buka kita buka. Kita buka. Buka. Dari sini saja langsung. Kita lihat boxnya itu di sini masih sama tulisan GMX. Di sini ada tulisan GMX lagi. Di sini ada GMX, di sini ada Ready to Kick. Ini GMX lagi. Oh, di sini ada ini, ada keterangan produk. Kusma Black White. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat sama-sama. Oh, you see that? Lihat. Lihat. Kusma. Ya, bagus. Ini bisa melihat bad. Hah? Kok? Bad? Why this? Bawahnya sangat kotor gitu. Hmm.
kan di sini sangat kotor. Harusnya di sini di ini putih putih di sini ada oranye gitu. Cuman kenapa ini kotor? Oke, kita lihat satunya lagi. Sama. Nah, dan di kotak ini dikasih stiker thanks yo. Udah, di situ ada lagi, bisa dilihat. Oke. Ini ada apa tadi? Oh, di sini ada. Dalamnya ada plastik. Plastik, ya, bukan plastik, kertas. Kertas lagi, kertas. Kertas. Hey everyone, I wanna tell you something. Jadi Geoff McWhorter adalah clickbait. Jadi sebenarnya ini gua repackaging lagi, gua masukin dalam kertas lagi. Cuman memang kertasnya gua gak buka, memang dari awal sudah begitu. Gak ada gua robek sama robek apa-apa. Sebenarnya ini sudah gua pakai selama 4 hari setelah saya dapat, setelah saya sampai ini barang. Kalau mau lihat dia masih bersih, jangan di skip dulu, ada di video ini juga. Ya, jadi itu dia. Sebenarnya bukan unboxing, membuka ulang yang sudah gua gua kemas ulang lagi. Cuman memang kertas itu dari awal udah kayak gitu. Jadi gua cuman buka di sini atas. Jadi gua buka di sini bagian sininya aja. Langsung gua keluarin, gua tarik, tapi memang gua tarik pelan. Jadi memang dari awal dari sampai sudah begininya udah banyak robeknya sebenarnya. Ya. Kalau buat ini setelah gua pakai selama 4 hari ini memang itu enak gitu. Di sini juga nggak terasa bagian sininya, dia dikasih di sini bagian sempit, tapi di sini dibuat betul-betul terasa luas, enak. Dan kalau kita bisa lihat, ini soal luarnya keras loh. Tapi kenapa pas ini di dalamnya ini lembut, kayak bantal gitu, nyis gitu. Ini kalau kita lihat ini berbahan kanvas, bisa dilihat kanvas. Ya, di sini dalamnya ada tulisan ready to pick, dan di sebelah yang kiri ada tulisan GMX. Apa lagi ya? Mungkin karena ini yang Kusma mungkin nggak dapat tali sepatu tambahan atau gimana,
mungkin data tertentu aja yang dapat. Kalau buat pemakaian baru apa ya? Kalau buat terapian, kita lihat. Tapi sih bat. But ya quality controlnya sih bagus, but punya aku mungkin ada sedikit cacat. Kalau kalian bisa lihat di sini ada benangnya selalu terkeluar, di sini juga ada, cuman buat semuanya sih bagus, keren, gue suka. Nyes gitu, langsung nyes gitu, langsung nyes gitu, nyes gitu. Gue mau ngomong buat Geo sih, selain itu mungkin kualitas kontrolnya agak ditingkatkan sedikit lagi, atau mungkin nggak tahu, punya gue tuh kayak ini ada ya yang terkeluar nih, halus-halus nih. Tapi gua katakan thank you girls and good job apa yang telah kamu hasilkan ini, dan teruslah berkarya. Dan buat semua yang nonton, I want to say to you, keep support local brand, karena local brand dijamin ori. Dan yang pasti janganlah memakai barang-barang KW. Oke, okay. Thank you guys.